Sebelum dimulai, gue pengen kasih tahu bahwa Darken Only B2 Beta atau TCOBT Beta udah bisa di-download sekarang di itch.io kalau lu pakai komputer dan Play Store bagi yang pakai Android. Gue sih saraninnya kalian mainin dulu ya gamenya, dan kalau udah selesai tamat, baru nonton video ini. Karena banyak spoiler di video ini yang bisa ngeganggu pengalaman mainnya. Ya, jadi tamatin dulu. Kalau udah senamatin, baru lanjut nonton lagi. Oke, ayo masuk ke videonya. Ah, yes, pagi yang cerah, waktunya ngebikin TCOBT. Tapi sebelum itu, gue bakalan cek komentar dulu di channel gue. Bang, buat game 3D. Ah, waktunya lanjutin lagi game idaman gue. Bang, bang, buatin game horror dong, bang. Bang, oh shit, here we go again. Bang, buat game, bo. Gak bisa ya, Oke guys, hari ini karena kalian komen, gue bakalan bikin game Attack on Titan. Halo? Apakah gue di masa yang benar? Oke, terserah lah. Pokoknya gue harus nunda dulu video remake dan tantangan dari kalian untuk bikin TCOBT 100% dan gak nunda untuk rilis hari ini juga. Setidaknya di beta. Oke guys, jadinya hari ini gue bakalan publish versi beta dari game gue, yaitu TCOBT atau Darken Only B2, yang gue udah buat nyaris 1 tahun yang lalu. Inilah awal gue buatnya 1 tahun yang lalu. Banyak bug, grafiknya masih burik, dan kurang banyak hal. Dan inilah hasilnya sekarang yang menjadi game RPG adventure yang lebih bagus dalam grafik. Dan hari ini gue juga akan publish gamenya di HP dan PC. Tapi sebelum videonya dimulai, gue akan berterima kasih ke Lance, Livander Game Dev, Napoleon, Najah Ataullah Azhari, dan Bruda karena udah dukung gue di Karya Karsa. Dukung gue di sana kalau kalian ingin dapat versi game yang lebih awal, behind the scene dari video dan lain-lain. Tapi untuk sekarang gue nggak akan saranin, soalnya gue bakal bentar lagi pakai YouTube membership yang lebih bagus, dan gue saraninnya dukung di sana aja. Oke, itu aja, waktunya balik ke video. Oke, sebenarnya awalnya gue pengen bikin ini jadi video TCOBT normal aja sih, gue lanjut dari yang sebelumnya. Tapi masalahnya projectnya itu berantakan banget. Codingannya itu buatan bayi, FPS-nya rendah, banyak bug, dan gua pun menggila sebelum ngebuatnya. Dan pada titik itu juga gua berpikir, aduh, gua buang-buang tenaga, waktu selama 1 tahun ini ya. Tapi gua lihat orang yang minat gamenya dari kalian dan terus ngedukung mulu untuk ini rilis, dan akhirnya gua pun merasa bersalah, makanya gua lanjutin. Jadinya gue bakal mulai ngoding semuanya dari awal. Yap, soalnya codingan yang dulu itu jelek banget. Untuk kalian yang gak tahu coding, simpelnya kalau gue ngoding begini mulu, maka gamenya bakalan makin bolot, makin susah ditambahin fitur, dan makin gak enak aja untuk dibuat. Makanya gue ngoding dari awal. Selain itu, gue juga upgrade projectnya dari Unity 2019 ke Unity 2020. Karena Unity yang dulu itu banyak banget errornya tanpa gua bahkan ngapa-ngapain. Haha, intinya untuk mata gua nggak buta karena warna yang dulu itu warna putih. Ghost brr. Oke, jadinya gua ngoding ulang dari awal semuanya dan buat lebih efektif codingannya agar lebih mulus, gampang dikasih fitur baru dan lainnya. Seperti yang bisa dilihat, sekarang codingnya itu lebih efektif. Dan kalau mau ditambahin fitur itu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dan kalau mau tahu efektifnya dari mana, lihat aja dari inspektornya. Buat yang nggak tahu, di Unity itu ada alat namanya inspektor buat ngatur-ngatur misalnya kecepatan pemainnya, serangan playernya, dan lain-lain. Ini sebelumnya itu penuh banget dengan pengaturan yang nggak berguna dan bahkan nggak pernah kepake. Dan ini dia sekarang, udah bersih dan kurus. Gue jadinya cara buat lebih efektifnya itu pakai scriptable object. Buat yang nggak tahu, scriptable object itu yang dipakai untuk men-store data sesuatu. Misalnya kalau di musuh, gue nge-store kecepatan musuhnya, seberapa sakit musuhnya nyerang, dan lain-lain. Gue juga pakai ini untuk senjata-senjata di gamenya agar data-data di senjatanya itu lebih bervariasi. Setelah semuanya jadi, gue pun akhirnya selesai ngebuat level transition. Nah, gue udah buat ini susah banget dari dulu dan gue selalu mikirin. Ini jadinya suatu transisi yang bisa buat kita ke level lain. Lah bang, masa pindah level aja susah? Oke chill, jadinya di game ini itu kamu bisa pindah ke level sebelumnya atau level selanjutnya dengan ke pojok kiri untuk ke sebelumnya dan ke kanan untuk sebelumnya.
Nah, masalahnya itu kalau playernya ke level selanjutnya, gue pengennya playernya itu spawn di bagian belakang levelnya. Nah, masalahnya kalau playernya itu ke level sebelumnya, gue pengennya playernya itu nge-spawnnya di level sebelumnya itu di bagian depannya. Kenapa begini? Karena ini adalah hukum alam. Tapi gue akhirnya udah selesai juga ngoding dan caranya begini. Masalah utamanya sih yang bikin gue kebingungan itu gue pengen pindah level dan juga bisa nge-save data posisi playernya di mana. Buat kalian yang nggak tahu, sebelumnya gue bisa pindah ke dua makhluk kerdil yang berbeda. Yang satu biru dan yang satu lagi merah. Nah, setelah dipikir-pikir, gue nggak suka mekanik ini. Karena setelah dicoba mainin, itu hasilnya nggak seru. Soalnya kalau misalnya gue namatin suatu rintangan, itu baru satu makhluk kerdil aja yang selesai, belum lagi yang satunya lagi, jadinya harus main kayak dua kali terus. Makanya gue buat lu bisa pindahnya cuma di tubuh yang sama aja. Ya, tapi gue gak akan bahas ini soalnya ini belum kepake di beta, dan kayaknya gue akan pakainya di versi demonya dan full release-nya. Gue juga buat sistem inventory. Sebelumnya itu gue cuma bisa pegang satu pedang, sekarang udah bisa megang sampai 3. Dan ini buatnya lumayan susah, tapi lebih susahnya ke masalah bug-nya. Selain itu, gue harus cari cara untuk nge-save inventory-nya. Jadinya di tiap inventory-nya kan itu nyetor scriptable object senjatanya yang nyimpen data senjatanya dan lain-lain. Nah, setelah researching, gue akhirnya ketemu solusinya itu pakai resources.load. Gue nggak akan jelasin panjang lebar, tapi simpelnya gue save datanya itu pakai resources.load sama player crafts. Dan gue pakai itu soalnya lebih gampang dan gak usah ngoding lama-lamaan. Kekurangannya itu save datanya cukup terbatas, nggak bisa yang kompleks banget. Nah, suara itu penting banget di game, makanya gue tambahin suara jalan, mukul, kena musuh, back sound, dan musik. Musiknya itu dibuat oleh Alexander Nakarada, dan musiknya keren-keren, jangan lupa untuk ceknya, link di deskripsi. Nih, sebelumnya tanpa suara, gamenya kayak gini. Dan setelah dikasih suara, begini. Jadi itu banget kan? Dan gue juga tambahin pause screen dimana kalian bisa ya nge-pause dan atur settingnya di sana. Di settingnya gue juga ada pilihan bahasa, di mana kalian bisa pilih bahasa Indonesia atau Inggris buat nggak ngomplain lagi. Cara efektif buat bikin bahasa ini sebenarnya pakai sesuatu yang namanya serialization. Apa itu? Gue juga nggak tahu. Kedengerannya ribet banget. Makanya gue bikin sistem sendiri yang bahasanya dengan ketik manual tiap kalimatnya di Inggris dan Indonesia. Nah, ini menghasilkan beberapa typo dan membuang waktu sebenarnya, tapi oke lah. Setelah semua codingan itu udah selesai dengan lebih efektif dan lain-lain, waktunya bikin level untuk game. Soalnya tanpa level, ya nggak ada gamenya. Jadinya gue mulai bikin levelnya. Oke, jadinya di sini itu awalnya level tutorial di mana kalian bisa belajar cara mainnya. Setelah itu ada level-level biasa-biasa aja yang isinya rintangan, musuh, yang lain-lain. Tapi cukup simple untuk awal. Dan di masing-masing level itu kemungkinan gue udah taro Easter egg sama rendang rahasia. Gue nggak akan kasih tahu satu pun, buat kalian bisa cari sendiri dan cari keseruan sendiri. Gue di sana juga tambahin NPC-NPC, yaitu orang yang buat bisa diajak ngobrol gitu dan tahu kisah masing-masingnya gimana. Nah, seperti yang kalian tahu, gue beberapa NPC-nya gambar sendiri dan beberapa ada juga yang pakai cara gue terakhir kali di mana gue bisa ganti warna dan lain-lain. Makanya gue minta sukarelawan dari Discord gue untuk ngebantu bikin art NPC-nya. Nah, banyak dari kalian yang ngirim NPC-nya dengan artnya masing-masing dan gue berterima kasih banget yang udah kirim gue lewat email. Kalian juga bisa kok ngirim lagi NPC-nya untuk gue pakai di versi demo atau mungkin full release-nya. Kalau kalian mau gambar, kalian pastiin pakai template-nya yang gue udah siapin di Discord gue. Jadi join dulu. Setelah buat level biasa, gue tambahin mekanik lain kayak jelly, simpelnya trampolin, air, simpelnya air, dan pantai, simpelnya pantai. Buat ngejernihin mata gitu, bukan lihat rumput terus-terusan. Yang gue harus perhatiin itu di tiap level itu yang pasti harus seru,
dan pastiin layernya itu benar. Soalnya ada fitur di gamenya di mana kalian bisa klik kanan untuk nambah kesakitan pedangnya. Tapi masalahnya itu ada screen check, dan dengan screen check itu kalau layernya nggak benar bisa muncul bug kayak gini. Nah, selain itu banyak juga level parkour yang gua buatnya itu pakai kamera cinemasin buat kelihatan lebih luas. Gua sih udah ngebahas ini sebelumnya, tapi untuk yang baru gua akan kasih tahu juga. Soalnya kalau pakai kamera yang zoom deket-deketan itu jadi rada pusing dan kita juga nggak akan tahu apa yang akan datang. Gua bikin level ini masing-masing itu sekitar 4 jam untuk dibikin, yang sebenarnya cukup oke banget. Karena di tiap level itu cukup banyak yang harus dibuat, dan bisa dibilang satu level itu cukup panjang, bisa sampai 10 menitan. Gua sih rencananya di full version nurunin levelnya jadi sekitar 30 doang, yang sebelumnya berlebihan banget. Soalnya untuk sekarang kalau udah termasuk tutorial, versi betanya udah ada 6 level dan gameplaynya pun cukup lama, sekitar 30 menitan. Dan kalau full version, tandanya gua pengen 30 level dikali 5 jadi 150 menit atau 2,5 jam, yang menurut gua luar biasa banget untuk game serius pertama gua. Oke, itu aja tentang level. Gua gak mau mendalam banget soalnya mungkin aja ada kalian yang bandel yang abain peringatannya dan belum selesai main. Makanya gua buat hal lain, yaitu contohnya menu. Gua cukup bangga banget dengan menu ini, dan selain itu, kalau sebelumnya kalian mati, kalian cuma bisa dipindahin ke checkpoint terakhir yang menurut gua nggak begitu efektif. Jadinya gua buat kalau lu mati, darah lu balik penuh, tapi musuhnya nge-spawn lagi, jadinya lebih adil. Setelah gamenya udah jadi, gua serahin ke playtester. Playtester itu orang yang dipakai untuk mainin game untuk ngetes seru atau enggak. Dan semoga usaha gua selama kurang lebih 3 bulan untuk bikin game ini nggak sia-sia lagi. Playtester ini beberapa dari temen gua dan beberapa ada dari server Discord gua. Oh iya, jangan lupa join dan ngomong di Discord server gua. Link ada di deskripsi. Di sana kalian bisa nanya pertanyaan game dev, ikut lomba, atau ya sekedar ngobrol aja. Dan gua berterima kasih banget ke playtester ini, terutama ke temen gua dan member seperti Bebek, Flow, dan Emput. Dengan mereka gua ketemu banyak bug dan masalah atau hal-hal lah banyak yang gua gak pernah kebayang. Misalnya di salah satu level itu kalian bisa nyelam dan kalian bisa buka gerbang untuk lanjut ke level selanjutnya. Nah, kalian itu harus ngumpulin kunci buat bisa buka gerbangnya. Masalahnya gua baru tahu lu bisa nyelam di bawah pulaunya, abis itu langsung berenang aja ke level berikutnya. Nah, hal-hal begitulah yang bikin gua berterima kasih banget, dan mereka juga gua kredit di akhir gamenya. Setelah semua playtestingnya selesai, gua akhirnya rilis gamenya untuk PC dulu di itch.io dan buat trailer kacangan di YouTube gua. Dan begini trailernya. Apakah bagus? Enggak, tapi lumayanlah untuk orang yang udah kecapean selama 3 bulan bikin game. Dan yang terpenting ini masih beta, jadi ya oke-oke aja. Dan BTW bicarain tentang itch, jangan lupa follow gua di itch.io untuk nggak ketinggalan kalau gua upload game baru. Oh ya, bicarain follow, jangan lupa follow IG gua dan Twitter gua. Di sana gua sering kasih tahu behind the scene dari video dan game gua. Oh ya, bicarain rilis di PC, gua bakalan perbaikin bug terakhir yang ada di NPC-nya. Setelah rilis di PC, gua ketemu masalah dengan NPC-nya, makanya gua update dan itu pun udah jadi. Dan tentunya buat kalian para bocil nggak komplain, gua bikin versi Android. Nah, gua rada bingung ya awalnya mau bikinnya gimana di Android, soalnya input di game ini cukup banyak dan gua rada kebingungan mau gimana supaya Android friendly. Tapi akhirnya gua udah selesai bikin, ini tombol untuk gerak ke kiri kanan, nyerang, lompat, dan lain-lain. Yang paling susah sih itu bikin tombol interaksinya ya, buat ngomong, pick up health, dan ambil senjata.
Soalnya gue pengen semua interaksi itu cuman pakai satu tombol yang sama. Tapi itu pun udah selesai dan gue pun akhirnya selesai dengan gamenya dan tes di HP. Dan ginilah kurang lebih hasilnya. Akhirnya gue pun publish ke Play Store dan terkejut banget soalnya untuk pertama kali dalam sejarah gue uploadnya instan dan cepet. Oke, itu aja. Kalian bisa main sekarang gamenya di Google Play untuk Android dan itch.io untuk PC. Dan makasih ke semua orang yang udah dukung gamenya untuk bisa rilis tidaknya di beta. Soalnya tanpa kalian mungkin aja gue udah keburu menyerah di tengah jalan ngebuatnya. Dan ya, itulah hasil game gue yang gue buat setahun. Ini satu tahun sebelumnya yang gue buat cuman kira-kira 5 hari, 6 hari gak tahu. Lihat aja devlog pertamanya. Dan gravitasinya itu terlalu rendah, belum bisa terbang, grafiknya jelek, dan kurang polish banget gitu. Dan inilah sekarang yang gue udah publish di versi betanya. Jauh lebih banyak polish dan lain-lain. Yap, itu aja sebenarnya ini yang jauh lebih banyak untuk dibicarain ya tentang developmentnya. Tapi gue gak cukup waktu dan bahkan kecapean ngeditnya. Makasih ke semua orang sekali lagi karena udah dukung gamenya. Dan semoga full release-nya bisa jadi game yang bagus. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like dan subscribe. Join Discord server gue, follow sosmed gue, dan semuanya itu ada link di deskripsi. Dan kalau kalian mau dukung gue lebih lanjut, itu kalian bisa dukung gue di Karya Karsa. Tapi gue gak akan saranin sekali lagi karena gue akan pindah ke YouTube membership sebentar lagi. Karena bakal ke unlock. Oke, itu aja dan dah.